الله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma minal musyrikin. Kita <coughs> banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini sayyidul ayyam ya di hari Jumat kita bisa memulai aktivitas kita hari ini dengan kebaikan. Alhamdulillah ya tidak banyak ya, atau ya tidak semua orang bisa mengawali hari-hari ya, dengan kebaikan dan alhamdulillah hari ini ya kita bisa mengawali hari kita dengan kebaikan dengan melaksanakan uh, sholat subuh berjamaah ya, tadi ya, ya, melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu kemudian uh, dilanjutkan dengan ya, kajian pada pagi hari ini tadi sampaikan harapan kita tentu saja pada detik-detik berikutnya Ya, yang kita rangkai adalah kebaikan-kebaikan, insya Allah kita awali dengan kebaikan, kita teruskan dengan kebaikan terus menerusnya dengan uh, infak, sedekah, ya, lalu kemudian dengan membantu orang lain atau kemudian pari, bagi para uh, ayah ya, yang harus punya tanggung jawab untuk uh, bekerja mencari nafkah, ya, uh, yang dosen mengajar, ibu-ibu merapikan urusan rumah tangga dan seterusnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, bukan hanya uh, ibadah mahdo, ya sholat, zakat, puasa saja, tapi kebaikan itu bersifat uh, umum. Ya. Segala sesuatu yang mendatangkan uh, kebaikan maka berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kang Abdullah Ramli yang sudah membuka acara kita ini. Uh, sampai nanti mungkin sekitar jam ya jam 6 lewat sedikit, kita sisakan waktu untuk diskusi nanti, Insya Allah. Uh, ya tema yang akan kita angkat pada hari ini uh, luar biasa ya menarik menurut saya karena kalau kita bicara tentang uh, ujian ya, maka itu bukan hanya ujian kesulitan hidup ada yang disebut dengan al munatofat ya, jadi al munatofat itu uh, kalau kita searching di Google gitu kan pakai bahasa Arab. Almon outflow itu aliran sungai, jadi ini sungai mengalir gitu ya. Lalu kemudian pada pengkolan itu, ya, biasanya eh, kalau di kampung saya itu Kang Ramli, eh, depan rumah nggak jauh itu ada sungai namanya Sungai Ogan di daerah Batu Raja ya. Jadi saya akrab banget dengan sungai. Eh, kami bayi lahir itu ya dimandi di sungai gitu ya. Jadi sejak kecil sudah bermain dengan sungai. Ini tuh ada aliran sungai ya. Lalu kemudian Uh, biasanya ada tikungan, ya. nah sebelum air sungai tersebut menikung itu ada pusaran, ada pusaran, nah itu dalam bahasa arab disebut dengan <tuh> al mun ya. jadi pusaran-pusaran, biasanya di situ banyak ikan memang, ya, jadi kalau mancing itu di situ, atau ngejaring itu di situ, ya. jadi uh, biasanya juga di situ pohon sehingga dia teduh, jadi enak sekali gitu kan, enak, banyak ikannya. Kemudian teduh dan biasanya juga e, tidak e, terlalu deras. Ya. Tapi di yang disebut dengan mun'atafat, jebakan itu. Ya. Jadi banyak orang yang berlayar kemudian berhenti di situ. Ya, dia berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan ya. karena di situ dianggap banyak ikan, di situ lebih teduh, lebih adem gitu kan. E, e, arusnya juga tidak terlalu e, apa namanya e, kencang deras ya. Maka banyak yang berhenti di situ dan kemudian tidak melanjutkan perjalanan dan harus hati-hati di sinilah jebakan almun ya. manakala uh, air sungainya naik maka di situ akan ada pusaran, ya, pusaran yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan tenggelam di tempat tersebut. Nah jadi uh, ini jebakan gitu kan, jebakan berupa harta, jebakan berupa tahta, jebakan berupa wanita yang banyak membuat seseorang lalai. Ya. sebelum kita masuk ke kisah Rasulullah SAW, saya membayangkan sungguhnya jebakan-jebakan yang paling berbahaya sekarang tiga ini. Ya. banyak di antara kita yang diuji Allah dengan sakit, gitu kan? Semakin khusyuk sholatnya. Ya. Banyak di antara kita yang diuji Allah oleh Allah SWT dengan kesulitan ekonomi di masa pandemi, ya. semakin rajin sholat duhanya semakin rajin sholat malamnya gitu kan banyak antara kita hari ini mohon maaf ada yang diuji dengan wafatnya orang yang dicintai wafatnya istrinya wafatnya anaknya justru bahkan itu bisa menjadi ya e, momentum bertaubat bagi dirinya ya, banyak preman-preman gitu ya yang yang nggak pernah sholat nggak pernah puasa dan jauh dari agama <tuh> tapi ketika dia kehilangan orang yang sangat dicintai gitu kan musibah banyak yang kemudian bertaubat ya, bertaubat setelah ayahnya wafat Bertaubat setelah anaknya meninggal, ya, artinya kesulitan-kesulitan hidup itu bahkan ya, bisa membuat uh, semakin tebal iman seseorang. Tapi sebaliknya, jebakan-jebakan ya, harta tadi itu tidak sedikit di antara kita hari ini yang banyak orang rajin sholat, ibadah bagus, tapi ketika diberi Allah dengan harta berlimpah, lalai dia. Ya, <tuh> banyak orang yang <tuh> diuji dengan jabatan, gitu kan, dengan jabatan yang tinggi, ya, mulai lupa dengan orang lain, lupa dengan Allah SWT dan kemudian yang satu lagi ya, tidak sedikit hari ini berbagai ya, motif kegiatan bahkan pembunuhan gitu kan. <laughs> Terjadi pembunuhan itu disebabkan oleh wanita. Ya, oleh wanita. Teman-teman jamaah yang ngikutin kasus hari ini ya, kepolisian kita yang sedang diuji, saya ingin sampaikan diuji gitu kan. Itu bahkan tidak luput dari jebakan-jebakan yang tiga ini. Jebakan jabatan, dia seorang pejabat memiliki wewenang untuk melakukan apapun Ya, mulai dari menghilangkan barang bukti, mematikan CCTV, ini kan kekuasaan gitu kan jabatan, di mana dia bisa membuat melakukan apapun gitu kan. kemudian yang berikutnya, ya, karena harta berlimpah gitu kan, untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara dan pada akhirnya juga bisa jadi dia tidak bisa menghindari jebakan-jebakan wanita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ujian, ya sungguh ujian itu bukan hanya beratnya hidup, kesulitan ekonomi atau dilanda berbagai musibah, tapi ujian bisa juga berbentuk kenikmatan-kenikmatan yang saya ibaratkan dengan al mun munatofat tadi itu ya. Al-munatofat bisa berupa banyaknya ikan, ya, bisa berupa teduhnya cuaca, ya, bisa juga berupa apa namanya nyamannya berada di tempat tersebut kenyamanan itu juga bisa berupa ujian bagi kita ya. Baik, kita kembali ke Rasulullah SAW. Uh, Rasulullah s.a.w ya uh, ketika memulai dakwahnya di era Maki, ya teman-teman sekalian Nabi dapat wahyu ya. Nah berbeda dengan para Nabi yang lainnya ya berbeda dengan para Nabi yang lainnya uh, di mana Rasulullah ya mulai atau memulai dakwahnya ini dengan uh, seriatan dengan diam-diam bahkan dalam kitab al-Manhaj al-Haraki Ya, dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, oh, ini ada saya ada versi terjemahannya di sini Al-Manhaj Al-Haraki, ya. kemudian ada versi Arabnya kemarin mana naranya, ya. kemarin belum lama rapi-rapi kayaknya nyelip. Nah dalam kitab tersebut, eh, Dr. Munir Muhammad Khotban mengatakan bahwa periode periodisasi tahapan dakwah Rasul itu kata beliau bukan dua, kalau selama ini kita menyebut dua. Dakwah diam-diam dan dakwah terang-terangan, kata beliau, enggak bahwa Rasulullah itu tiga. Pertama, dakwah dilakukan secara full diam-diam, seri itu dakwah, wa serinya itu tanzim. Dakwah dilakukan diam-diam dan tanzim, strukturnya. Kalau organisasi hari ini, ya orang-orangnya pun tidak dipublis Karena itu, tidak ketahuan Abu Bakar masuk Islam, tidak banyak yang tahu kalau Khadijah masuk Islam. Sedikit yang tahu kalau Utsman masuk Islam ya karena tidak diumumkan. Ini namanya dakwah siriyah, dakwah diam-diam. Orangnya personal yang masuk Islam diam-diam, tidak dipublish dan dakwah nabi juga diam-diam. Nah, yang kedua adalah eh, jahriyatul dakwah wa itu tanzim. Dakwah nabi mulai bocor, mulai eh, banyak yang tahu, tapi itu tanzim, tapi tanzimnya organisasinya orang-orangnya itu nggak dipublis. Ya, ya hanya orang tertentu saja yang ketahuan, tapi yang lain tidak. Maka pada fase ini Abu Jahal kita bisa kita mulai masuk ya. Abu Jahal itu mengatakan, "Na'lamu anna Muhammad dan ja'a jadidin Ya, kita tahu Muhammad itu datang dengan agama baru, ya, dinin jadid, ya, agama baru, agama bid'ah. Dia sebut ajaran Rasulullah itu agama baru, agama bid'ah yang uh, uh, berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Ini kan bid'ah menurut versi mereka gitu ya. Dinin jadi di dua bid'i man ma tapi kita nggak tahu siapa yang bersamanya. Nah, ini fase yang kedua, di mana Rasulullah mulai berdakwah ya, dan udah banyak yang tahu gitu kan, tapi orang-orang yang masuk Islam bersama beliau itu nggak dipublish, ya, di diumpetin, ya. Kalau dalam organisasi itu ya Enggak di publik, enggak diumumin siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa pendaharanya. Ini bagian dari strategi juga gitu ya. Nah, yang ketiga, kita akan masuk ujian Rasulullah. Apa itu? Jahriyatul dakwah wa jahriyatut tanzim. <Sessizim> beliau berdakwah terang-terangan dan orang yang ah, terlibat bersama beliau juga ketahuan. Kalau bahasa organisasi hari ini ini namanya deklarasi. <Sessizim> Kalau selama ini diumpetin gitu kan, organisasinya, lembaganya Orang-orangnya Nah, tapi Rasulullah akhirnya mempublikasikan di mana Nabi berdiri di atas bukit sofa mengumumkan tentang Islam. Ya, nas, ay, masyar ma kata Rasul ya. Bagaimana kalau saya katakan bahwa di belakang lembah ini ada al khail, ada angkatan perang yang akan menyerang kita. Ya, atau sodikuni, kalian percaya saya? Kata mereka, ya Muhammad, ya. Nusodikuka, ya. kami percaya kepada engkau. Alastalamin bukankah engkau amin orang yang dipercaya maka kata Rasul ketahuilah ini Rasulullah saya Rasulullah Allahu la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah fa amana ba'duhum wa kafara ba'd maka sebagian ada yang beriman dan sebagian tidak lalu Rasul pun nih membolehkan para sahabat untuk mengumumkan keislamannya apalagi setelah Umar masuk Islam Ya, tidak ada yang tutupin lagi mereka ramai-ramai datang ke tanah lapang dan menyuruhkan keislamannya ya men menyatakan Tauhid ya Tahlil, la ilaha illallah kalau kita lihat film uh, The Message ya uh, yang digagas oleh Al-Aqad al 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 ya, Mustafa Al-Aqad itu ini film terkenal sekali ya risalah ya bagaimana uh, mereka berjalan di keramaian dan mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah dan seterusnya gitu kan nah. Ini fase yang ketiga dari dakwah Rasul. Nah, apa yang kemudian terjadi? Teman-teman, sekalian ya, disinilah rintangan-rintangan itu. Disinilah ujian-ujian itu dimulai. Ya, berbagai macam ujian, termasuk nanti kita akan bahas: ujian harta, tahta, dan wanita ditawarkan ke Rasul. SAW. Ujian yang <tuh> dialami oleh Rasul ya, dimulai dari ujian uh, non-fisik, ya, belum fisik, non-fisik, uh, nyinyir. Ya, Nabi disebut orang gila, gitu ya. Eh, kita ingat dalam suatu kasus bagaimana Abu Jahal dan kawan-kawan ini, ya, eh, apa namanya, yang ngumpul di Darun Nadwah ya, sebuah wadah tempat, ya, kira-kira, ya, di mana para kafir Quraisy eh, dan tokoh-tokoh Quraisy umumnya, ya, berkumpul di situ untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan tema workshop mereka hari itu, ya, tema dis diskusi mereka waktu itu adalah julukan yang apa ya yang bisa kita sematkan kepada Muhammad agar orang-orang menjauhi beliau. ini ujian-ujian beliau ya. Jadi maka di antara mereka mengusulkan kita juluki Muhammad itu sebagai tukang sihir, ya. Nakuluhu sahir, ya. dukun gitu ya. <gih> di ya, ya, ya Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mau datang. Ya ngapain datangin tukang sihir gitu ya? Kata yang lain, na'alamu sihra. Kita tahu sihir itu seperti apa. Kita tahu dukun itu seperti apa, dan Muhammad tidak melakukan aktivitas aktivitas seperti dilakukan oleh tukang sihir. Gimana kita nyebut tukang sihir, tapi nggak ada aktivitas sihirnya, gitu kan? Nakuluhu <laughs> syair, kita juluki dia penyair. Kata yang lain, banyak di kita yang asyara. yang lebih hebat dari dia syair. Dia tidak layak disebut penyair, ya. atau ya, ya, tidak. Muhammad bukan penyair. ya. Nah ini luar biasa lagi kita sebut aja Muhammad itu orang gila gitu ya gila, gila. mengapa ya supaya orang nggak mau deket gitu ya orang gila ngapain didengarin omongannya gitu kan kata mereka e, na lam junun kita tahu ya ciri-ciri orang gila itu seperti apa makan sembarangan gitu ya ngomongnya ngaco gitu ya pakaiannya ya kadang nutup orang kadang enggak nah Muhammad kan enggak begitu <gila> orangnya sopan ya, rajin berserka bahkan terbaik di antara kita. Loh, bagaimana mungkin kita menyebutnya sebagai orang gila ya? Nah, mungkin waktu itu ya, mereka belum menemukan istilah radikal gitu ya. <laughs> Kalau mereka sudah mengenal istilah radikal, mungkin Muhammad SAW akan disebut juga Muhammad radikal gitu ya. <laughs> Atau mungkin mereka juga belum mengenal istilah teroris gitu ya. Kalau saat itu kafir Quraisy itu mengenal istilah teroris, maka mereka akan mengatakan Muhammad teroris gitu ya. Mungkin gitu ya. Wallahualam. Nah demikianlah cara mereka ya untuk menghalau dakwah Rasulullah Rasul ya ujian yang sifatnya itu non fisik non fisik uh, nah masuk ujian fisik dialami oleh Rasulullah ya, para sahabat juga Nabi pernah di apa dipukulin sampai hampir pingsan lalu kemudian ditolong oleh Abu Bakar Siddiq akhirnya Abu Bakar Siddiq yang dibuk kebukin dan pingsan gitu ya dibawalah Abu Bakar sedih ke rumahnya ya, kemudian diobatin kasih minum begitu dia sadar ya Aina Muhammad katanya di mana Muhammad saw keluarganya heran ini yang dikebukin ente ente yang dikebukin karena nanya orang lain ya? ketika dikasih minum dia nggak mau saya ya, wallahi tidak akan menyentuh minum ini sampai saya tahu bahwa Muhammad saw betul-betul dalam keadaan selamat. Nah, baru kemudian dia dibawa ketemu Rasulullah, yakin Nabi dalam keadaan selamat, Abu Bakar baru merasa aman dan kemudian mau minum ya, e, minum air yang disuguhi oleh disuguhi oleh orang tuanya atau ibunya pada waktu itu ya. Nah, jadi inilah ujian yang dialami oleh Rasulullah. Ujian yang dialami oleh para sahabat. Ada ada Khabbab bin Al-Art, Khabbab bin Al-Art yang dicabutin kukunya satu-satu. Ada lagi misalnya siapa Abdullah bin Mas'ud gitu ya yang disepak kakinya sampai jungkir balik dan susah bangun gitu kan. Ada siapa lagi? Utsman bin Affan bahkan orang kaya ini pun sempat disiksa oleh keluarganya, oleh pamannya dibungkus dengan apa daun kurma diasepin gitu ya. tak luput juga siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya. Jadi orang-orang terkemuka bahkan juga mendapatkan ujian siksaan dan yang sangat luar biasa adalah yang dialami oleh Bilal bin Rabah ya. Kita kenal Bilal bin Rabah ini diuji Ya, oleh tuannya ini ya, di di apa dicambuk ya, lalu kemudian disepak diludahin ya ditendang ya dijemur padang pasir Sahara ditindih dengan batu besar bahkan dia mengatakan saya mengalami ya, ujian yang pernah dialami ya, oleh semua orang Bilal bin Rabah sampai ada juga kisah tentang Sumayyah bin Khayyat atau Sumayyah bin Khobat, ya bersama dengan keluarganya ada Yasir ada Ammar, mereka di di E, kalau kita dijamu sekeluarga ini enggak, disiksa sekeluarga sampai sumaya syahida dan kemudian e, suaminya ya juga e, meninggal dunia. Nah, gagal dengan segala upaya ini, ya para nabi disiksa, nabi dikatain dengan omongan-omongan yang jelek, nabi tetap tetap bergeming, tetap dengan prinsipnya, gitu kan. Para sahabat juga demikian, bahkan ada diantara mereka yang penjara gitu kan. Ada di antara mereka yang bahkan meninggal dunia tadi katakan ada Sumaya dan suaminya Yasir. Ada yang sampai kemudian cacat punggungnya Khabbab bin Art sampai sampai tua. Umar ya. melihat bahwa di punggungnya itu ada bekas bekas sabetan e, cambuk yang sampai dia meninggal dunia itu tidak tidak hilang bekas tersebut. Ya, luar biasa. Tapi itu kemudian tidak membuat Rasulullah tidak membuat para sahabat ya, e, menjauh dari agama. Bahkan berbagai ujian tersebut semakin memperkuat iman mereka. Ya, bahkan ketika ada di antara mereka yang syahid meninggal dunia, ya, itu ibarat pupuk bagi mereka. Maka mereka menjadi serba salah waktu itu. Ya. Jadi di sini keimanannya. Ketika ada yang dibunuh, malah itu membuat mereka semakin semakin semangat mengamalkan Islam. Semakin kuat keimanan mereka. Tidak kemudian membuat mereka jauh dari Islam. Nah, lalu orang-orang uh, kafir Quraisy ini ya, berkumpul lagi di Darun Nadwa untuk yang kesekian kali ini. Kita udah udah nggak ada jalan lagi nih. Ya, kita udah penjara, kita siksa, kita boikot. Mus'ab bin Umair itu diboykot oleh orang tuanya yang tadi mendapatkan uang saku yang banyak. Ya, kehidupannya perlente dengan dengan baju yang bagus. Begitu di Masjid Islam di oleh ibunya Saad bin Abi Waqqas bahkan diancam oleh ibunya. Ya, ya Saad kalau engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad itu saya tidak akan mandi gitu kan saya tidak akan makan dia mogok makan mogok mandi dia bingung menghadap Rasulullah kata Rasul tenang ya saat kalau makmu nanti gatal-gatal rambutnya pasti dia mandi pasti dia bersisir kalau dia lapar pasti dia makan nggak mungkin nggak makan ya itu cuma ancaman doang ya nah jadi kalau hari ini ada mahasiswa mogok makan dan seterusnya demo itu pernah dilakukan oleh ibunya Saad bin Abi Waqqas ya nah gagal dengan semua itu maka ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berkumpul lagi. Ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Maka ide, nah ini tema kita yang menjadi apa namanya tema utama kita hari ini. Ide berikutnya muncul dari Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Kata dia, kita sudah lakukan banyak hal. Ya, menyiksa Muhammad, memboikotnya. Ya, dan bahkan ada di antara mereka yang kita bunuh. Ya nah coba kita lakukan pendekatan eh, lain ya, jangan disiksa jangan dimaki jangan dipojokkan kita lakukan pendekatan lain. Obama mungkin dia pengen menjadi orang kaya ya, dengan eh, ajarannya itu mungkin dia pengen nyari duit. Ha, ya. jadi Muhammad itu katanya bikin yang aneh-aneh ya, mungkin dia pengen nyari duit gitu kan seperti hari ini ya, banyak akun-akun YouTube berbunculan ya, bikin yang aneh-aneh ya, pengen dapat adsense, pengen pengen dapat viewers gitu ya, kata mereka mungkin Muhammad begitu juga, pengen dapat duit ya, maka kita datangin, kita serahkan duit kita ya, atau mungkin dia pengen jadi pengen jadi raja, pengen jadi penguasa, pengen jadi pejabat, orangnya biasanya aneh-aneh kan gitu ya, bikin yang aneh-aneh gitu kan, supaya viral nanti pas pemilu dipilih jadi wakil rakyat atau jadi pejabat, bahkan mungkin jadi Apalagi itu penguasa nah, mungkin dia jadi pengen penguasa atau katanya eh, istrinya sudah tua Khadijah gitu kan dan satu-satunya nah, ini luar biasa Nabi waktu itu tidak punya istri kecuali Khadijah radhiyallahu anha karena Nabi menikah setelah Khadijah meninggal dunia nah, mungkin dia tidak mampu mencari wanita yang cantik ya tidak mampu mencari eh, apa pengganti bukan pengganti ya wanita selain Khadijah yang dianggap sudah lebih tua dari Rasul itu ya. Walaupun ulama beda pendapat tentang usia Khadijah tapi mereka sepakat bahwa Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Ya soal berapa usianya, nah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka Utbah bin Rabi'ah diutus ya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah dan di antara sekian banyak tokoh Quraisy teman-teman sekalian, Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah bin Rabi'ah ini ya mertua dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu punya istri namanya Hindun. Hindun binti Utbah. Nah ini bapaknya. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Ya. Dia adalah tokoh dari kabilah Bani Abdishams. Dan di bawahnya ada Bani Umayyah. Nah, jadi Bani Abdisham itu yang tingginya. ya Nah di bawah Bani Abdisham ini ada Bani Umayyah. Jadi dia mengepalai kabilah ini. Jadi masing-masing kabilah kan ada ada tokohnya. Misalnya Bani Hashim keluarga Rasulullah, tokohnya waktu itu setelah Abdul Muthalib meninggal maka Abu Talib. Ya. Lalu ada Bani Adi, itu tokoh mudahnya Umar bin Khattab. Ada Bani Maghzum, itu tokohnya Abu Jahal. Ya. Ada Bani Saham, <tuh> itu tokohnya Al-As bin Wa'il, ayahnya Umar bin Al-As. Gitu kan. Jadi masing-masing punya punya tokoh. Nah dari kabilah Bani Abi Syams atau dari kabilah Bani Umay ini Utbah bin Rabi'ah. Ya. Maka datanglah dia ya, menghadap Rasulullah. Dan dari awal memang Utbah bin Rabi'ah ini permusuhannya terhadap Nabi ini agak lunak. Kalau Abu Jahal kan kasar. Ya, kasar. Ya. Abu Jahal itu kasar. Abu Lahab, wah itu kasar lagi gitu ya. Itu kasar. Al-As bin Wa'il ya sesekali kasar sesekali enggak ya Suhail bin Amr itu kasar ya, omongannya gitu kan kalau kita hari ini kenal dengan buzzer gitu ya yang suka nyinyir sana sini nah Suhail itu begitu kira-kira kasar ungkapannya itu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa nyinyir terhadap tapi kalau utbah ini enggak jemaah ya, ma utbah ini halus dia memang memusuhi tidak senang dengan dakwah Rasul tapi cara yang bicara yang halus Bahkan dia pernah bersitegang dengan anaknya Hindun binti Utbah. Kata dia, kenapa kalian terukasar dengan Muhammad? Muhammad itu orang baik. Bahkan kita masih satu klan dengan Muhammad itu Bani Abdi Manaf. Ya. Jadi Bani Abdi Manaf keturunan itu udah Bani Hashim dan ada Bani Abdi Syam. Mereka satu klan besar, Abdi Manaf. Kita, dia masih keluarga keluarga jauh kita, kata kata siapa namanya, Utbah ini. Jadi dilarang anaknya, ya, keluarganya dilarang mencaci maki Muhammad. Ya. Biarkan da'ahu wa katanya. Biarin aja gitu, gitu kan. Urusan-urusan dia, agama-agama dia itu enggak. Kata Hindun binti Udbah, ya, anaknya yang kemudian menikah dengan Abu Sufyan, katanya apa? Ya abati wa ya, ya. Kalau Muhammad itu ibadah untuk dirinya sendiri gitu kan. Dia tidak minuman keras, tidak berjudi, tidak mau menyebab berhala. Itu urusan dia. Masalahnya katanya dia ngajak orang. <laughs> dia ngajak-ngajak orang. Wa kulla dada atba'uhu. Dan setiap kali pengikutnya bertambah, kalau mana. Nah kalau pengikutnya bertambah, maka pengikut kita berkurang. Ini persaingan pengikut istilahnya gitu kan. Jadi kalau Muhammad itu ibadah sendiri gitu kan, dia sholat sendiri terserah dia. Masalahnya dia ngajak-ngajak. Ya, pengikutnya terus bertambah. Ini masalahnya kata Hindun Utbah Jadi pada prinsipnya utbah ini terus orang yang baik. Jadi dia orang yang apa soft perlawanan dengan Rasulullah pun tidak setuju gitu ya. Dia lunak gitu ya. Maka ada yang mengatakan bahwa kad Uthbah hampir-hampir Uthbah itu masuk Islam. Hampir-hampir gitu ya, hampir masuk Islam. Walaupun faktanya tidak, ya dia ikut dalam perang Badar, nanti kita singgung ya, dan dia meninggal dunia dalam perang Badar tersebut. Ya, dibunuh oleh Hamzah, uh, Hamzah <coughs> Hamza bin Abdul Muttalib maka anaknya Hindun itu balas dendam dan nanti nyawa Wahsy bin Harb untuk membunuh membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Jadi Uthbah meninggal dalam perang Badar Sementara Hamzah yang membunuhnya ini ya syahid dalam perang Uhud setahun berikutnya. Kita kembali ke Utbah. Datanglah Utbah bin Rabi'ah ini ketemu Rasulullah. Ya Muhammad. Ya, dia dia bicaranya, Artinya Anda orang yang berpengetahuan dan mari kita dialog. Maka ya kata Rasul. Apakah aturidu antakuna nas? Demikian kira-kira katanya. Apakah Anda ya Muhammad pengen jadi orang paling kaya di kota Mekah ini, ya kalau anda pengen jadi orang kaya paling kaya di kota Mekah ini, baik. Jamana nalakal amwala wa ilaik. Kami akan kumpulkan harta dan seluruhnya kami serahkan kepada anda. Anda pengen berapa? Satu miliar? Dua miliar? Satu triliun? Ya, tapi dengan syarat jangan jangan kutakatik urusan ini nih gitu kan? Jadi agama untuk agama anda sendiri Jangan ngajak orang lain Berhentilah anda Jadi dia ingin memberhentikan dakwah Rasul Dengan cara menyogok Rasulullah dengan uang Kami akan kumpulkan Kami akan patungan uang Dan kami berikan kepada anda Atau Turidu antakuna malikan Atau anda pengen jadi pejabat anda pengen jadi penguasa, malik, raja. maka kami serahkan kami dan kekuasaan kami berikan kepada Anda. Nah, Rasul pengen disogok dengan jabatan. Dan betapa banyak orang hari ini yang begitu vokal. <laughs> yang begitu vokal ya. Menghalau kemungkaran gitu kan. melakukan kritik-kritik. Tapi setelah diangkat jadi direktur, diam dia. <laughs> setelah diangkat jadi komisaris, <laughs> tidak ada lagi omongan yang keluar dari lisannya gitu kan. Nah Rasulullah pengen dibungkam dengan jabatan-jabatan tersebut. Yang ketiga atau engkau pengen wanita. Ah, ini beratnya. Makanya teman-teman sekalian, eh, kita silakan dievaluasi. Kelemahan kita di mana? Ada orang yang kelemahannya itu di harta. Ya. Ada orang yang kelemahannya itu di jabatan. Tapi ada orang yang kelemahannya di wanita. Ya. Ada orang yang oh jabatannya tinggi, dia tetap kritis, dia tetap enggak masalah. Ya. Ada orang yang kaya raya, dia tetap soleh dan sudah Tapi tidak sedikit di antara mereka yang begitu diuji dengan wanita, ya, dia jadi kelepek kelepek, ya. kelepek kelepek itu kayak ikan lele ya yang masih hidup taruhin baskom nggak ada airnya, udah itu nggak bisa berkutik lagi gitu ya. Nah banyak ya diantara mereka yang seperti itu bahkan dalam banyak hadis Nabi mengatakan Ittaqullaha finnisa ya waspadailah fitnah wanita ya pembunuhan pertama kali di muka bumi ini ya karena karena wanita ya kabilan habil dan pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel juga karena wanita dan banyak negeri yang hancur itu karena karena fitnah wanita jadi luar biasa ya pejabat-pejabat banyak yang kemudian harus menyingkirkan bahkan ada kisah-kisah di negeri kita ini yang sampai membunuh gitu kan karena khawatir apa namanya aibnya dengan wanita tersebut ya, diketahui maka orang yang mengetahui itu kemudian dihabisi itu luar biasa ini fitnah ya Muhammad apakah anda pengen wanita maka ya, silakan anda pilih wanita-wanita cantik, gadis-gadis cantik di Mekah ini dan kami berikan kepada anda. Masya luar biasa. Tiga tawaran yang menggiurkan. Tiga tah. Tahta, harta, wanita. Disodorkan kepada baginda Rasul Sallallahu ya, Nah dalam dalam banyak riwayat ya, dikisahkan bagaimana Rasulullah ya, tidak langsung menjawab bahkan melalui pamannya gitu kan Rasulullah Ya, karena teks hadisnya e, kalau kita amati itu tidak langsung ke utbah walau alam apakah e, melalui perantara pamannya atau seperti apa karena bunyi hadisnya begitu begini ya ammi ah ya wahai pamanku gitu kan bisa jadi dia ngomong ke pamannya Abu Talib ya ammi wahai pamanku lau wada'u syamsa ala yamani lau wada'u syamsa ala yamani andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Ini simbol dari simbol dari dunia. Sebab simbol dari dunia di siang hari itu matahari. Sebab kalau matahari sudah tidak ada lagi. Matahari ini bukan mall ya. Matahari simbol kehidupan dunia. Jadi kalau matahari udah nggak ada selesai. Maka Nabi memberikan tasbih ya, perumpamaan. Lawwada usyamsa ala yamani. Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kanan wal yasari dan meletakkan mata bulan, bulan ini simbol dari kehidupan malam hari, malam. Bulan itu bisa jadi penerang, penunjuk jalan. wada yasari dan rembulan di tangan kiriku, ya. Matahari di sebelah kanan, rembulan sebelah kiri. Ala an da'wata sebagai kompensasinya agar saya meninggalkan dakwah ini lan atruka au ahluka dunah. kata rasul tidak saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai bila perlu saya binasa bersama dengan dakwah itu sendiri ditolak mentah-mentah tawaran dari Uthba bin Rabi'ah dan kawan-kawan nah ini 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 cerminan luar biasa bagi kita bahwa Rasulullah itu bukan hanya diuji dengan dengan kesulitan hidup, dengan boykot kekurangan harta, dengan eh, apa dipukuli, dininyir bukan, tapi perlu juga ya diuji dengan uh, ujian harta. Dan ini bukan bukan hanya tentu di, uh, dialami oleh para sahabat sendiri oleh Rasulullah, bahkan para sahabat sendiri mengalami. Mengalami hal ini ya. Misalnya kita ketemu cerita eh uh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sendiri gitu kan yang disiksa habis-habisan oleh Umayyah tuannya, Umayyah bin Khalaf gitu kan. Nah, pada akhirnya dia menawarkan kebebasan. Ya Bilal, kalau anda pengen, ya bebas. Kami bebaskan anda dan kami berikan semua yang anda butuhkan. Ya, tapi dengan syarat, anda keluar dari dinah Muhammad, keluar dari agama Muhammad. Ya, anda kufur terhadap agama Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Tapi Bilal tetap dengan prinsipnya dia tetap makanya kalau kita bicara tentang istiqomah, teman, teman sekalian ya selain Rasulullah itu saja ya sosok Bilal bin Rabah ini adalah sosok simbol dari istiqomah yang luar biasa dia diuji dengan berbagai ujian gitu kan sampai sebelum kemudian di mereka kan oleh Abu Bakar sedik tapi tetap dengan prinsipnya ada sosok lagi Sumayyah bin Khobat tadi dikisahkan ketika kepalanya tubuhnya seluruh tubuhnya dipendam di dalam tanah dan hanya kelihatan kepalanya doang seperti orang yang pengen dihukum rajam gitu kan ditawari Abu Jahal Dibisikkan ke telinganya, ya Sumayyah, ya. Kalau Anda mau meninggalkan ajar Muhammad, ya, kufur terhadap ajar Muhammad, engkau akan akan dibebaskan, ya. Dan nu'ti kullama turidin. Kata gitu kan, dibisikkan ke telinga, nggak ada yang lain dengar gitu kan? Enggak orang lain enggak oleh tak enggak usah tahu. Cukup anti Anda saja yang tahu. Kami akan berikan semua yang kau mau. Ya. Dan Sumayyah tetap dengan prinsipnya. Dia tidak tidak apa ya ya tetap bergeming dengan prinsipnya dia tidak mau menerima sedikit bahkan sampai akhirnya dia meninggal dunia ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal dan kawan-kawan pada waktu itu nah jadi ini era makia teman-teman sekalian era madaniyah juga demikian kita melihat perjuangan para sahabat menghadapi ujian-ujian seperti ini ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang tidak ikut perang tabuk Perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab sampai bulan Ramadan, ya dua bulan lebih lamanya, lima puluh hari ya, dah, ya hampir hampir dua bulan ya, lima puluh hari lamanya. Dan uh, Kaab bin Malik ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al Qur'an uh, tidak ikut, dan dia tidak punya alasan untuk tidak ikut. nggak ada alasan, sakit, nggak nggak punya duit ya, yang lain juga nggak punya duit ikut juga gitu ya, intinya nggak punya alasan. Dan akhirnya dia ya, menyerah ke Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak punya alasan. Oleh Rasulullah dan para sahabat dia diboykot diajak 40 hari lamanya dia tidak diajak bicara ya tidak di apa namanya ya dicuekin gitu kan dikeluarkan dari semua grup WhatsApp ya kalau hari ini ya ketemu pun mengucapkan salam nggak dijawab ya luar biasa dia seperti itu ya. datanglah utusan dari kabilah Bani Ghassan di Syam ya. menawarkan kepada Ka'ab bin Malik ini ya Ka'ab ya saya utusan dari Raja Ghassan menawarkan kepada Anda karena kami dengar anda di dikucilkan oleh Muhammad dan kawan-kawan. Nah kami menawarkan kepada anda. Anda datang ke kami ke Syam dan kami akan angkat anda menjadi pejabat. Ya, itu artinya juga anda juga akan mendapatkan fasilitas sebagai pejabat. Itu artinya juga ya, anda mendapatkan wanita kalau ingin, e, kalau engkau ingin. Demikian, ya, godaan, harta, jabatan dan wanita yang tawarkan oleh kabilah benar kesan. sebuah kabilah besar di Syam dia kabilah ini kabilah Arab tapi kiblatnya ke Romawi gitu kan. Jadi orang Arab tapi menjadi uh, apa uh, ya ya menjadi berpihak kepada Romawi pada waktu itu ya. Nanti dia akan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada masanya. Apa kata Ka'b bin Malik tidak? Dia mengabaikan, menolak semua tawaran tawaran tersebut ya. Nah, uh, sebagai penyempurna teman-teman sekalian ya, uh, begitu kuatnya keimanan para sahabat Rasulullah menghadapi ujian harta, ya, wanita dan tahta ini ya tapi bukan berarti seorang muslim. Nah ini kita jangan salah paham. Seorang muslim anti harta tidak. Bukan berarti juga seorang muslim anti jabatan. Bukan juga seorang muslim itu ya tidak boleh menikah dengan wanita yang cantik tidak. Ya, semua hal tadi itu boleh dinikmati oleh kaum muslimin silakan. Bahkan dalam sabda Nabi mengatakan ni'mal Sebaik-baik harta manakala harta itu dipegang oleh orang-orang soleh. Ya, kalau orang-orang soleh ini kaya nih. Ya, orang-orang soleh seperti di hadapan saya ini ya. Ada Mas Katno ada Mbak Tri, ada Mas, ada Kang Abdullah, ya, ada Husnul Khatimah dan yang lainnya, ini orang-orang soleh semua ini kaya, wah, ya, mau ngadain amazing Muharram setiap bulan juga bisa gitu ya, <laughs> backup dananya gitu kan, <laughs> kalau orang-orang soleh itu kaya, jadi orang soleh itu boleh kaya, nggak masalah, jangan anti harta gitu ya, <laughs> orang soleh itu boleh, judulnya boleh, nggak mesti, nggak harus, kalau harus kan jadi dosa kalau enggak ya, boleh. Ya, nah, nah kita juga boleh melihat teman kita kaya. Jadi kalau teman kita kaya jangan nyinyir karena kaya itu boleh. Ini satu. Kemudian jabatan juga demikian ya. E, apalagi seorang pejabat itu ya dia punya wewenang yang sangat besar. Nah, seorang wali kota itu di tangannya lah tanda tangan e, puluhan bahkan ratusan juta uang digelontorkan di tangannya lah ya, e, keluar izin mendirikan bangunan masjid atau tidak ya. kalau kata wali kota dirikan ya dirikan kalau enggak enggak Nah, jadi itu baru wali kota. Bagaimana dengan presiden? Ya, di tangannya lah kebijakan-kebijakan ditentukan. Ya. ekspor, impor, biasa semua. Ya. Jadi jabatan itu juga penting di tangan RT bahkan kita nggak bisa bikin KTP gitu kan kalau nggak lewat tantangan RT ya. itu baru tingkat RT jadi Islam juga tidak mengabaikan jabatan walaupun nanti ada mekanismenya harus kita perhatikan gitu ya nah juga wanita boleh-boleh ya, saja tunkah ulmar arba kata Rasul wanita itu dinikahin karena empat hal di antara adalah lijamalih karena kecantikannya jadi boleh menikah dengan wanita yang cantik itu sah-sah saja tapi ingat ya ketiga hal tadi tidak sampai kemudian mengorbankan prinsip kita jangan karena harta iman kita tergadai jangan karena jabatan prinsip kita jadi mandul jadi tumpul gitu kan nggak berkutik gitu kan dan ingat jangan juga karena wanita kita ya, jadi mendatangkan fitnah. Ya, kita melakukan kerusakan dan seterusnya. Nah, jadi kita harus imbang. enakumullah Bahwa ujian-ujian yang dialami Rasulullah para sahabat harus menjadi contoh teladan bagi kita. Ya, bagaimana mereka tetap dengan Keimanan yang kuat, ya, walaupun diuji dengan uh, harta, tahta, dan wanita. Baik, teman-teman sekalian, kita uh, sisakan waktu untuk diskusi ya, biar uh, banyak apa namanya masukan ya. Teman-teman nggak mesti bertanya aja mah, ya. uh, bisa juga sharingnya mungkin ada hal-hal baru yang bisa diketahui oleh yang yang lainnya ya atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi ditanyakan bisa juga insya Allah saya serahkan kembali ke Abdullah Ramli untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini dan uh, sementara saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh masih di mute Kang Abdullah ya. Ya. ya Alhamdulillah Bapak Ibu uh, Jazakallah khairan Ustaz FBH di Basani, Masya Allah uh, luar biasa sekali ya Kisah-kisah Nabi dan para sahabat Selalu menginspirasi kita ya Dan ini menunjukkan pada kita Ujian yang Allah berikan pada kita Dibandingkan sahabat dan juga para Nabi Ini belum seberapa Itu ya Masya Allah Baik Bapak Ibu sahabat cinta Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu semuanya mendukung uh, Syiar Quran Project dakwah-dakwah -da di cinta Quran dengan cara syafaat yang sangat subuh dan juga Bapak dan Ibu semuanya ini juga kesempatan terbaik uh, untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk ikut amazing Muharram. Uh, sambil Bapak Ibu silahkan yang ingin sharing, yang ingin mengkonfirmasi, yang ingin bertanya boleh uh, melalui chat di YouTube, di, maaf di Zoom Bapak Ibu yang di YouTube mohon maaf belum bisa kami jawab setiap pertanyaannya tapi Bapak Ibu bisa pindah dulu ke Zoom untuk bertanya langsung atau uh, bertanya melalui kolom komentar di Zoom. Dan sambil menunggu Bapak dan Ibu semuanya menuliskan pertanyaan, nah kita simak terlebih dahulu uh, tayangan persembahan Amazing Muharram Mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya bisa sama-sama hadir di SICC Sentul untuk ikut di Amazing Muharram 11. Silakan Kang nah, Adik Antara godaan setan terhadap kita yang merasa sebagai adalah berhenti untuk menaikkan derajat jerat kita. Sehingga akhirnya pelan-pelan akhirnya kita merasa jenuh dengan bicara begitu begitu saja. Ujian-ujian malah berhenti dan malah akhirnya kembali kepada hal yang buruk, cahaya. Jadi, ya. Jadi siapa di hijrah maka tidak ada cara lain kecuali hijrah kita harus next level dan untuk pembahayaan eh, hari ini yang berkelan Ya, teman-teman sekalian yang ada di YouTube eh, sekarang sedang berlangsung kajian uh, eh, bersama dengan Cinta Quran Foundation ya. Dan uh, eh, ini dilaksanakan setiap bulan alhamdulillah secara Zoom

Renung akan disajikan dalam bentuk praktikal renung untuk membantu serta memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam hijrahnya. Kualitas hidupnya pun terus bertumbuh, baik kualitas ibadahnya, kualitas rumah tangganya, kualitas sosialnya, hingga bermanfaatannya di tengah Artinya apa hijrah itu jangan hanya sekedar nama, tapi sungguh-sungguh kita hijrah untuk membantu sesama kaum muslim. Cerun diberikan oleh Rampok Kudu, dan Amin Kalau sama-sama kita ada di SIPC di Tentul Bogor Tanggal 4 September Pastikan kita bergabung. Ramai uh, ramen acara ini nanti akan ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan kalau mau daftar klik link di bawah ini atau daftar melalui Instagram Amazing Muharap. Kita sama-sama menjadi <mulik> hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak ibu bisa mendaftarkan diri di cintakuran.tv daftar atau klik di kolom komentar atau live chat di Zoom dan juga di YouTube. Uh, baik Ustad, uh, sepertinya sudah cukup nih bapak ibu semuanya. Uh, mungkin yang terakhir Ustad sebagai penutup saat dari uh, kisah kita pada pagi hari ini. Oke okay, baik teman-teman uh, sekalian, Alhamdulillah. Uh, hijrah ya kalau kita simak uh, program maizeng Quran itu hal yang sangat Menarik dan pentingnya Tapi ada satu hal lagi yang harus kita waspadai bahan Bukan hanya hijrah, tapi istiqomah Dan ketika kita ingin istiqomah Maka ujian juga berbagai macam Ada yang e, kehilangan jobnya Ada yang kehilangan pekerjaannya Dan seterusnya, tapi ingat Bisa jadi ujian tersebut bukan berupa kesulitan-kesulitan Tapi bisa berupa tiga hal tadi Harta, tahta, dan wanita Maka waspadalah Di antara tiga hal tadi, waspadalah Mana di antara kita yang paling lemah ada orang yang lemah dari sisi hartanya atau tahta atau mungkin ada orang yang sangat kesulitan menghadapi wanita maka dari sisi-sisi inilah kemudian kita harus sangat sangat waspada semoga Allah SWT tetap menjaga hijrah kita tetap menjaga keistimewaan keistiqomahan kita dan sampai akhir hayat nanti Insyaallah demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, terima kasih sudah hadir di kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Kepi karena yang sulit itu ternyata bukan taat itu ya, tapi istiqomah bagaimana mempertahankan ketaatan sampai dengan meninggal dunia. Bapak Ibu sahabat cinta Quran, nah yang belum menunaikan sedekah subuh bisa melalui siar Quran Project. Jadi satu kali sedekah bisa mendapatkan banyak pahala kebaikan di program dakwahnya di cinta Quran mulai dari pendidikan Quran gratis di Cinta Quran Call, kemudian program Indonesia bisa baca Quran, membuat tasbud al Quran sampai ke pelosok, kemudian tayangan-tayangan kajian-kajian terbaik persembahan Cinta Quran. Bapak Ibu sahabat cinta Quran, nah kita sempurnakan pertemuan kita pada hari ini dengan doa kepala majlis. Subhanallahumma bihamdika, shalallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya Abdullah Ramli mewakili seluruh kru dari Cinta Quran. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di besok di Special parenting kajian subuh kita bersama Cinta Quran. Bila itu dari daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Quran Sama-sama, saya pamit. Ya, sama-sama. Menuju Indonesia Cinta Quran. Dengan Syiar Quran Project, akan selalu hadir untuk... Baik, teman-teman sekalian yang ada di YouTube, barusan kita uh, kajian bersama dengan Cinta Quran Foundation dan uh, dengan tema ya uh, belajar dari Rasulullah bagaimana menghadapi ujian uh, harta, tahta, dan wanita. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Saya Hefani Bostonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.